ke Bali. Iya, aku mau ke Bali setelah sekian lama. Waalaikumsalam. Wah, oke sayangku, berkabar ya kok. Kok masih di Villa Deba itu? Aku juga nanti di situ minggu depan. Gila, aku udah lama banget nggak live. Gila ya, aku makan nasi goreng dong pagi-pagi. Ini nggak ketelan kayaknya. Eh Budi, jadi makannya harus dikit-dikit. Guys, ini udah 2022. Kenapa kalian masih memilih menjadi haters sih? Dan kenapa haters gak meninggal aja gitu tahun lalu? Kak Cantik lagi di mana? Kalau masih nanyain aku lagi di mana, berarti kamu bukan follower setia aku. Hai Anna. Emily, thank you. Hai. Enaknya jadi kakak, enggak juga. Jadi aku tuh harus kuat mental. Kalau enggak kuat mental, udah stres saya, udah masuk rumah sakit jiwa mungkin. Coyek. Enak enggak makanannya? Be aja. Keselin deh. Masih enakan. Masih enakan nasi goreng abang-abang yang 15 ribuan gitu. Yang kangen keliling dunia sabar. Sebenarnya udah bisa sih kak. Kayak misalkan aku ke Turki dulu, terus lanjut ke UK. Itu aku bisa, cuma hati ini sangat berat sekali meninggalkan yang ada di Indonesia, terlebih keluarga sih. Lebih kayak berat kepikiran nyokap, berat ninggalin si kembar yang masih kecil gitu kan. Tapi gimana dong, usia semakin bertambah ya gak sih? Gitu. Desi, alamat karantinanya ini loh ya. Enggak, aku tuh karena aku tuh ada planning, aku pengen out gitu dari Indonesia gitu loh. Looking for my future di benua-benua sana gitu kan. Aduh, enggak, aku enggak ikutan pageant sayang. Umur aku udah 30. Aku fokus cari duit aja ya. Kalau ada tambahan aku jadi sponsor aja deh. Makan nasi goreng tapi kayak gak ketelan gitu loh. Karena aku tuh gak biasa makan berat pagi. Aku tuh kalau pagi cuma kayak makan Koko Krunch sedikit sama yogurt. That's it. Sementara penerbangan aku itu, aku terbang jam 11 sampai balik jam 2. Jadi kayak apa ya, mau makan di pesawat pasti males ya gak sih. Terus di kepala ini tuh, di kepala aku tuh yang pengen gitu langsung, aduh pengen makan indra tempong tuh di kepala tuh ya. Hi.
Hai Queen Sha 45 yang gak ada fotonya, yang kayak hantu. Kalau kamu gak suka sama aku, jangan ngabis-ngabisin kuota buat aku. Mending pergi sia kali itu. Ulah di dia, saha iya, saha. Saha, saha. Simple sayang, kalian kalau gak suka sama orang gak usah dilihat ya. Gak usah diambil pusing. Ketemu mami dong kau pastinya. Bener gak suka malah mantengin terus ya pak? Iya biasalah ya. Haters itu benci-benci tapi rindu, benci-benci tapi dicari. Ih Melly Bradley lagi ngapain sih? Melly Bradley lagi sama apa sih? Lagi sama siapa gitu? Aduh sakit perut ini. Tuh kan aku gitu kalau makan berat. I can't. Abis ini aku mau beli roti aja. Ada roti gak ya? Mas, ada roti gak sih di sini? Mau bedok? Bisa orderin gak? Mau ya, roti bakar atau yang ada yang tawar, ada yang gantung? Oh, roti di itu ya? Kayak roti musim itu gak ada? Yang tawar ini ada yang gantung? Boleh, boleh. Yang dibakar atau yang listrik? Apa? Yang dibakar atau yang listrik? Yang enaknya enggak? Yang dibakar sih. Ya, yang dibakar boleh. Nggak kemakan guys, aku nggak kuat, perut aku. Fafa. Bungkut aja kak, aduh nggak mungkin. Masih banyak. Perut aku langsung sakit, makan berat. Fafa. Aku di bandara, Agung, Aji, makasih. Emang kalau pagi udah disarani makanan yang berat nih? Berhubungan baik sama istri masih. Hai Rafael. Gemoy. Hey sayang, seksi. Seksi joy. I'm good, how are you darling? Are you still in London? Are you still in UK? I miss you more. Ari, thank you. Meli mau ketemu mami ya? Iya. Ini dari Mr. B. Masih belum bisa move on dari Mr. B. Karena sering pacaran sama bule, jadi makannya pagi itu masih roti. Nggak juga sih, bukan karena pacaran ya, karena aku dulu juga tinggal di Aussie, jadi keseringannya gitu. I'm still in London, babe. Oh, lucky you. Come to me, I wish, you know. Lega. Oras. John, you live there for how long? Andrea Zai itu yang trans Singapura ya, apa Indonesia? Mbak, roti aku deh. Mbak, kasih. Makasih Besta. Aku gak ada mangiang. Berapa? 44.000. Gak usah dikembalikan, Mas. Kasih ya.
ada rencana mau, aduh apa sih itu, Kameli Maniglas Pisan cina. Sunda lemes tuh tiasa ngomong Sunda, tuh tiasa ngomong Sunda alus, sudah ngomong udah sia-sia aing-aing talebok gitu kan. You're so kind. So kind. Gelis. Kakak, aku mau ketemu kakak di Bali, bisa kan? Aduh, aku tuh enggak biasa janjian-janjian sama orang. Kamu kalau ngelihat aku atau aku lagi di mana, samperin aja. Ya, kalau sengaja-sengaja ketemu gitu, aku nggak bisa karena aku ada kesibukan. Tapi kalau ngelihat aku lagi di mana atau aku lagi update di beach club mana atau lagi sunset di mana, datang aja. Nggak usah kembali, ambil aja. Kakak lagi flu, aku kalau pagi begini sinus ya atau gimana nggak ngerti. Elegan dan tidak sombong. Sama-sama. Belum, tinggal roti. Desi, makasih. Apa kabar sayang? Salam buat mama ya, Des. Udah lama banget kita gak ketemu. Oh, sorry, maafin kakakmu ini. Ini di bandara di restoran apa? Restoran Malaysia punya. Hai Manda. Kak Meli ternyata ayahnya Almarhum Vanessa Angel, dia follow kakak lo di Instagram. Iya sih Dodi, follow-follow gue ngapain kali. Kayaknya dia suka transgender deh. Bilangin sama si Dodi kalau saya follow-follow gue. Makasih kedai. Mau kemana kak? Nggak kemana-mana. Ya alhamdulillah ya, udah lama banget main auto. Ya insya Allah ya sayang. Share dong kak. Nggak ribet sih, aku ke salon aja. Seminggu dua kali ke salon. Di fallback gak kak? Enggak. Aku gak fallback, tapi aku kadang suka. Iya. Aku gak fallback, tapi aku kadang suka kepo sih. Tuh aku mau jujur. Kalau misalkan lagi dia lagi bertingkah ya, kalau misalkan si Dodi lagi bertingkah, kadang aku suka kepo sih. Ini ngapain sih, cuma kayak ngecek gitu. Manusia biasa bisa aja. Makasih Benetta. Kok enggak dandan, kok emang begini? Makasih Lexi, padahal makasih semuanya ya, aku gak bisa sebutin satu-satu. Kok itu nasi gorengnya ada telurnya sih, gue tadi gak ada. Mentang-mentang gue udah gak punya telur, gak kasih telur. Tersinggung deh. Tersinggung deh aku.
Kamel kenapa jarang live sekarang? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku orangnya moodian, guys. Sumpah, aku tuh super moody. Parah aku moodian. Kamel nanti ketemu sama Misa gak di Bali? Ketemu dong. Kalau gak ketemu ntar aku dikutuk jadi batu. Tips rambut panjang, Kak. Diamin aja, sayang. Nanti juga panjang sendirinya. Lagi dapet ya, Kak. Kamili ini GKK yang dulu, Kak. Yang dulu yang mana? Lama banget, Kak, rotinya. Iya nih. Kira-kira aku 20 menit lagi mau masuk. Ya aku jarang live sekarang. Karena sekarang sensing gak juga. Aku tuh sekarang malah lebih kalem, udah gak mau ribut-ribut. Aku tuh sekarang penuh damai, penuh cinta damai. Lagi gak enak badan, Kak. Gak juga sih. Boneka koalanya masih suka dibawa-bawa. Masih. Ini si BJ nih. Nemenin aku kemana-mana. Kalau travel wajib ada ini. Ada yang tahu nggak nih namanya siapa? Ada yang tahu nggak ini namanya siapa? Berarti sekarang berarti kakak sekarang ramah lingkungan dong ya? Lu pikir gue putri Indonesia lingkungan? Ramah lingkungan. Kantong matanya, Kamel. Iya, kenapa? Ya kalau mata gak ada kantong matanya, mata bola mata aku jatuh dong, say. Apa gimana sih? Gila dia. Mana? BJ, you are so famous. Masih inget ya. Koala dari Bradley ya, bukan. Ini dari CB. Meli aku saksir sendalnya. Iya, itu sendal favorit aku sih. Padahal itu belinya cuma di Payless loh. Murah. Nggak nyampe 300.000. Padahal itu sendal udah kemana-mana. Tapi tahu nggak sih, sendal itu udah ke dua kuburan ya. Lagi sakit ya, Kak. Oh, suaranya bintang. Ya gitu, kalau pagi-pagi begini. Kak, kenapa masih pakai nama Bradley? Kenapa enggak? Mbak, roti aku doang. Kembaran Garnin hari ini. Sendal yang mana? Sendal yang hitam itu loh, guys. Iya. Kalau pilek tes antigennya gimana tuh? Enggak sih, kemarin pas antigen enggak. Aku gitu memang kalau bangun pagi, aku kayak alergi gitu loh. Kalau apalagi misalkan dingin tuh bisa bersin. Itu kalau misalkan habis mandi tuh bersin gitu.
sinus, iya mungkin ya sinus ya. Gali, alergi dingin ya, mungkin ya. Haha, gitu deh Ica. Roti 44.000 lama amat. Kok kamu tahu sih? Lagi di mana, Mbak? Aku lagi di airport situation. Tapi kok lama banget ya? Aku bentar lagi mau jalan. Aku boardingnya berapa ya? Masih 1 jam lagi sih. Thank you, Dianti. Kak, sekarang di Kuningan 21. Oh iya? Masa sih? Siapa aja. Happy holiday. Makasih, Gali. Gali, kamu masih suka live di Bigo gak sih? Kok aku pusing ya? Kok kelayangan ya? Nungguin rotinya dari tadi, mau lihat. Masih, tapi udah jarang. Cuma cari keributan aja di sana. Aku udah 2 bulan, mau 2 bulan enggak live. Virusan ya kak mukanya, capek kurang tidur. Mungkin ya. Aduh, manis sih roti. Masih harus nunggu ya. Karotinnya gak ngerti deh. Cukmen kangen nih. Hai, kamu di sini ternyata. Tehnya udah dingin lagi. Yuk spill rotinya nanti. Pakai foundation apa? Aku jarang pakai foundation, guys. Hey, Karin. How are you? No, he going to Bali with me. But he miss Australia so much. Capek. Asal gak ngomel, masalah daging lagi aja. Karim, how are you? Are you in Sydney? Hai Raisa. Salam dari Payakumbuh.
Kamil jangan kurus-kurus. Katanya udah kan. Makasih ya, Mas. Roti. Dia teh enggak tahu nih, Pak. Ayo yang penasaran sama rotinya. Ini adalah roti. 44.000. Berarti satunya adalah 11.000. Satunya 11.000. Udah, makasih. Satunya 11.000. Selamat makan ya. Aku kelahiran 91. BJ, you want some? Want some? Kabar baik. Gak Medan lagi. Masih panas gak sih? Maya. Yes. Padahal rasanya sama aja roti. Mbak Indri. Mbak Indri. Mbak kemana? I will come to you soon. Sunsetan kali ya. Jus belai. See you soon, Mbak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.